Iya, aku juga semester tapi ya, kayaknya aku lagi belajar di POM. Ini ya bro, Temanggung habis alun-alun. Jadi ini aku meh ke Paran. Ini aku bersama sebenarnya tahu apa lah kalau boleh. Ini aku bersama kakakku, ibuku sama mbakku bro. Mbakku bersama kakaknya ya, dan juga anaknya juga. Jadi ini aku meh ke tempat buleku bro. Yo, nggak ada yang tertentu sih. Cuma silaturahmi aja ya, mumpung libur ini kan hari Sabtu kan, tanggal merah memperingati gitu bro, memperingati hari Wedan, memperingati hari tahun baru bro. Selamat tahun baru buat teman-teman dimanapun kalian berada dan juga yang lagi nonton dan juga subscriber-subscriberku. Dan ini aku sekalian mau ngerayain motorku bro, karena kemarin aku habis ganti skep ya, ganti skep terus dia butuh direin bro. Jadi urung mapan loh bro, skepnya urung mapan, dia nih di RPM bawah gini masih berebet ya. Kadang tadi barang pas angkatannya berebet, tapi ini udah apa mata agak panas gitu banter bro. Ini ya wis lumayan lah, wis mana agak lancar. Tadi pas pertamanya berebet bro, kayak wis arah menyat gitu. Tadi aku dari Magelang sampai ke sini ya wis lumayan lah gawe penyah-penyahan no, ben mapan gitu. Terus ini sekalian rayan jarak jauh Magelang Paran. Terus ntar kira-kira di sana ada kendala apa enggak, karena biasanya nih pasang habis pasang apa gitu kan butuh penyesuaian bro, butuh ben mapan ya, butuh dirayan. Ini kan barangnya keparan ya, wis kalian tarik yang kesini ya. Luwe jauh jaraknya luwe marem le, ding rayen. Terus video aku beli apa? Beli skepnya ada ya di video yang kemarin ya. Paling ini kalian nonton bisa tahu bro. Harganya juga sudah ada di situ tertera. Yang aku ketemu itu bit apa? Ketemu bit suara helikopter. Nah, kalian pengen tahu harganya bisa tonton di situ bro. Terus kemarin tak pasang sekalian. Terus kebetulan masangnya udah kesoren kan, kesoren terus kebetulan nggak aja hujan juga bro. Hujan aku nggak bisa langsung test ride ya, nanti test drive ngerayan gitu nggak bisa. Ya wes kebetulan saya ini kan mulai ke Paran, ya wes sekalian tak Ryan buat jalan ke Paran. Ini nih di RPM bawah juga bisa berobat bro. Kita nih wes RPM atas itu panas. Gak apa ya berobat. Oke, ini jalan nih hasil IP. Mana sih ini jalan? Terus ini gasnya, rung beneran bro, gasnya saya tapi masih mentok. Ini nggak tahu penyebabnya apa. Kemarin ki mikir aku ada di skepe gitu ya, saya ganti. Neng ini kemarin habis ganti skep, ternyata podo wae, nggak ada perubahan nih. Terus kemarin sempat rebukan tuh teman-teman gitu ya. Temanku ada yang bilang karena gasnya udah gas kabel gas udah terlalu kepanjangan ngelodor gitu loh bro. Terus dia kayak turah gitu loh. Akeh fry ini tadi ini sih nyantol gur sidik. Terus ada juga yang bilang ini mekanik ini semuanya ganti kayak nyangkut gitu loh. Tapi yo, aku jadi nggak tahu ya. Makanya ntar
Ini di Paran nih. Sekalian ya, nek gak hujan gak ada hujan aku mas sekalian cari mikane gon iki hand gripe kan. Ben lepe nang lho bide. Nah, nek jalan arah pangan enak bro, enak gue lop-lopan, tadi gue ngerayain ini marem lho. Beda, nek magelangnya kayak terbatas. Begini nek misalnya kurma tuh ngelaganya itu kadang males bro, nek pas gak ada acara sisa dini kemana aja sekalian gitu ya. Nah ini nyamari bro nek gue apa? Gue nyelip gasnya ini cerdik banget ya kudening ini ya kayak juk maksakin nafas sih. Terus nah ini loh bro kabel gasnya ngelodor cerdik gini minusnya selain di apa kurang kuat dan pemakaian terus bahaya gue nyelip-nyelip dia juga nepas ngelorot ya mas ngelorot gitu di dibaliknya gasnya gini ini gak kayak gak nyantol loh bro jadi ini kadang klik menunggui ternyata orang lorot terus memang klik penglima ini yang lorot paling gorsi jiluro ya nepas FM3 nah gue ngelorot tapi nepas pelan gitu kayak orang nyantol. Ya yes, lumayan bro, wis rapat ya berobat parah. Wong kemarin ki gasih lho bro. Kan habis kita pasang kan belum sempat review, belum sempat ngerayain juga, belum sempat tesret. Contohnya digasih ini ra gelem balik bro, nek ra balik ki. Entah mergonya terus lung mapan apa gimana kurang tahu. Mane tadi dari Magelang sampai pom Temanggung sini tak go lop-lopan ya, terus lagi serodo enak serodo mapan gak sih terus gue balik lho gue cuma cetek-tek lho. Nah dalannya banter gini enak soalnya yuk gasnya gede terus RPM dulu terus tapi nih pas gue pelan apa macet susah bro wajahnya misalnya RPM bawah pelan gitu berbetnya kumat meneh tadi. Ini dong mapannya ini gue RPM bawah, ini RPM atasnya wis mapan deh nih. Oke kita ambil kiri arah Bendigi, Wonosobo. Nah iki lekas macet-macet ini iki males tau bro. Yura iso nah, nekat gede nah dan ini nah pura-pura kayak berbeda itu ini gaji yang ini habis gas kecil tau terus ini gue angkatan ini kayak berbeda bro ini pas jalan gini gak ya misalnya habis berhenti gitu padahal tadi aku lihat mana sih ya wis terus lumayan panas sih. Nah itu kan berbeda-beda nih gas nih RPM bawah det. Ya udah sampai Paran ya bro. Alhamdulillah sini cuacanya cerah. Tapi kayak mendung. Jadi dia kurang di dalam nih. Edan ini bro, mana dulu dia kurang di dalam nih. Yang tahu masku. Aku nggak tahu karena aku jarang kesini ya, dulu kesini ini bisa ngebus bro rapa paham, kalau ini ngerti-ngerti tekan gue, ini ngunuh gue terus akselerasinya lebih cepet ya karena gasnya penuhnya juga sedikit. Kanan.
bunyir sampai pasar parahan. Tapi lho bro, sekarang ini lagi sing arek lebih lagi sing rapa minggu ini. Nah sekarang ini lagi yo, Allah ngerti yo. Oke, okay, ini di jalan ini lagi agak macet, jadi berbuat murah ya. Eh, kayak saya apa berbuat dong, nyantol ngono lho. Bingung ah bro, ini sekarang daerah parahan bro. Mega-mega, saya nggak paham. Ini gawe ngendi? Eh? Ah, kamu punya jurang no. Oke, aku tak di belakang aja bro. Gak tahu dalane yo. Gak pernah belabasan. Rati dalane di sini. Saya nunggu masku yang satunya bro. Wis, ada apa bro ini daerah parani ini bro. Tukang ngerti sing, manut sing ngerti ngono wae. Ini kan yang tahu masku yang itu ya, pakai Versa itu ya. Itu Versanya sing sok tak review bro. Seperti itu ya nih kalian. Tunggu bro aja ke depannya aja. Ntar itu bakal tak bikin project juga. Ini Satria Amnes juga bakal tak bikin project juga. Terus videoku sampai seterusnya bro. Ya bro, suaranya sekarang suaranya halus ya, parking escape ya. Kemarin ini dingin aja langsung bayar ya. Neng neng kemarin ki jangan ini ki koyo apa juga drop gitu bro, koyo perai sama ini. Ini bisa kalian lihat nih ya. Nih ini sebenarnya ki perai bro. Oke, ini perai tak tes ya. Nah, kayak kan, nggak belajar kan? Ngomong apa? Yo, Citra Om Cit. Bapak Kabit. Oh, yuk. Bro, ini kan udah sampai parah ya bro. Terus tadi kebetulan ada kendala bro, mic-nya tiba-tiba mati ya di pas menit ke-14. Gak tahu videonya kedalam apa enggak, ntar tak ya tak edit sedemikian rupa neng kita review-nya tadi udah masuk, aku lagi ngoceh ya. Semoga lah masuk lah, kenapa tadi udah ngoceh panjang lebar. Terus ini di depan ada motor GL masku ya baru. Ini besok bakal tak review ya, tunggu ditunggu aja videonya. Oke lah, mungkin cukup sampai sini dulu. Bisa ya, kan ini. Jangan mengambil semua jangan bantu. Dilakukan subscribe. Boom.